Seorang seniman asal Spanyol, yang bernama Eugenio Merino, membuat karya seni berupa patung seperti pada foto ini. Yang berdiri paling atas adalah Yahudi, di bawahnya ada Katolik, dan Islam yang ada paling bawah. Namun, justru orang Yahudi dan lainnya mengecam karya tersebut. Karena jika Islam yang berada paling bawah bangun dari sujudnya, maka Yahudi dan Katolik akan jatuh. Banyak sekali kecaman dari orang-orang tentang patung tersebut.